بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هدي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا الحق دخلنا مدخلا سركين وأخرجنا مهرجا سركين وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita Karena dari tidak ada menjadi ada dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita berjumpa kembali di udara Di gelombang 10.4 Bata'im I Dream Radio Successful Muslim Family Dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi Di mana insya Allah Kita akan coba melihat kehidupan pribadi-pribadi atau sosok-sosok yang berada di lingkaran terdekat ya dengan Rasulullah SAW, yaitu para istri beliau dan juga anak-anak Rasulullah SAW. Harapannya ya dengan mengetahui perihidup kehidup apa perihidup ya yang dijalani oleh mereka orang-orang yang berada di lingkaran keluarga Rasulullah SAW. maka kita akan semakin mengenal ya, bagaimana perjuangan mereka dan kemudian kita ambil sebagai ibrah untuk memperbaiki kualitas keimanan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menapaki kesolehan, ya, kesalehan kebaikan keutamaan yang ada pada diri mereka insyaallah Kita lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk Ke dalam golongan orang yang ditakdirkan Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang akan berbahagia, berjumpa dengannya nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam jannahnya, lalu kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah amin ya rabbal -ra alamin sahabat adrim yang dirahmati Allah mana pun anda berada melanjutkan pembahasan kita mengenai eh sosok ya Sayyidah Ruqayyah atau Ruqayyah yang merupakan putri kedua Rasulullah SAW hmm, setelah Sayyidah Zainab al Kubro. Di episode sebelumnya kita sudah uh, melihat bagaimana awal uh, masa dewasa ya Sayyidah Ruqayyah yang kemudian dipersunting oleh anak pamannya sendiri. Maaf, anak uh, jadi anak-anak dari kakeknya. Gitu. Jadi uh, Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Jadi jatuhnya ke Sayyidah Ruqayyah adalah kakeknya. E, kakeknya tapi apa namanya? E, bukan jadi apa ya anak kakek apa kakek apa namanya itu ya? Saya saya tidak tahu istilahnya. E, dan kemudian jadi jatuhnya itu se ini ya, sepupu jauh. E, bukan sepupu Eh uh, kalau dibilang paman bukan paman ya ya begitu lah ya, ya. Uh, om tapi jauh gitu. Eh uh, uh, dia ya dipersunting oleh uh, anak Abu Lahab. Maaf, disunting oleh anak Abu Jahal ya. Uh, uh, anak Abu Lahab ya yang bernama Uh, kemarin itu disebutkan ya, dua orang ya, ya karena eh uh, Saidah Rukaya ini punya adik punya adik ya, yaitu Saidah uh, uh, maka uh, Abu Abu Lahab ya meminta hmm, putri Rasulullah SAW itu Saidah Ruqayyah dan Saidah Mukulsum untuk dinikahkan dengan putranya yang bernama Uh, anak jadi ada dua orang anak uh, anak Abu Lahab ini laki-laki ya, 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 dan kemudian diminta untuk uh, menikah menikahi uh, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Utbah dan Utaibah. Uh, Utbah dan Utaibah. nah jadi ketika kemudian dan itu menjadi kebanggaan ya bagi Abu Lahab pada awalnya bahwa keturunannya gitu bisa berbesan atau bisa menjalin kekerabatan dengan sosok Muhammad bin Abdullah yang merupakan keponakannya karena memang keutamaan Rasulullah SAW sudah terlihat ketika itu. Jadi nggak mau kalah sama Abu Jahal yang menikahkan abul ya anaknya, dengan Zaidah Zainab al-Kubra. Tetapi kemudian ya, penghormatan, kemudian juga respek yang diberikan ya, berubah 360 derajat pasca turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Dan bahkan Abu Lahab menjadi uh, penentang yang paling keras yang ada di dalam sejarah bahkan namanya dan juga istrinya diabadikan di dalam Al-Qur'an sehingga sudah bisa dipastikan ya Abu Lahab ini dan juga istrinya menjadi penghuni api neraka. Nah, setelah kemudian eh, Sayyidah Ruqayyah diceraikan oleh Utbah, oleh Utbah ya, oleh Utbah suaminya maka kemudian apa namanya keinginan kaum kafir Quraisy ya, untuk memojokkan dan memberatkan Rasulullah SAW dan keluarganya dengan memisahkan putri-putrinya dari suami-suaminya itu eh, sebetulnya tidak ter, eh, tidak terwujud sepenuhnya juga eh, karena ternyata yang Sayyidah Zainab kan tidak diceraikan hanya ee uh, Sayyidah Ruqayyah yang kemudian uh, apa namanya uh, mengalami nasib itu tadi ya diceraikan oleh uh, suaminya yang merupakan anak dari Abu Lahab. Ya ya intinya kaum kafir Quraisy ketiga itu berusaha memporak-porandakan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusaha menghinakan Rasulullah SAW dengan adanya ter perceraian ya. Perceraian yang menimpa putri-putri Rasulullah SAW akibat dakwah atau risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi ya itu tadi itu tidak eh, tidak mampu ya menggoyahkan semangat dakwah Rasulullah SAW dan juga keluarganya begitu. Meskipun ya disadari bahwa perceraian pada putrinya ya, yaitu Sayyidah e, Ruqayyah itu karena penolakan ya atas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian tetap ya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu solid. Saling mendukung, tidak ada yang kemudian menyalahkan atau kemudian atau protes ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menggambarkan betapa putri-putri Rasulullah SAW mengakui keagungan dan kemuliaan ayahanda mereka. Ini ya, kan ada juga kasus di mana anak ya, ya atas berbagai alasan dan faktor kemudian tidak begitu memihak ya, memihak ayah atau memihak orang tuanya. Ya, bisa jadi karena trauma masa lalu gitu kan, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya sehingga kemudian ya ketika ada pilihan ya, pilih bapakmu <laughs> atau pilih suamimu begitu ya, ada yang kemudian lebih memilih suami atau memilih orang lain gitu ya, ketimbang ayah mereka itu dengan banyak alasan salah satunya itu tadi ya, bagaimana mereka diperlakukan nah kalau melihat bagaimana eh, Keberpihakan ya, putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka menjadi ibu yang menjadi istri ya, dalam lingkungan masyarakat Arab, ternyata ya, ketika terjadi fitnah ya, yang dialamatkan kepada ayahanda mereka, justru ya, mereka tetap berada di pihak ayah mereka, berada di pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan bohong lah ya kalau Rasulullah SAW sebelum jadi Rasul sekalipun sangat baik, sangat mulia kepada keluarganya, sangat memuliakan keluarganya. Apalagi setelah turunnya Islam. Nah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan seseorang yang jauh lebih mulia perangainya dan dekat nasamnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Lahab. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan sebagaimana diketahui kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan itu eh, uh, dikenal ya di kalangan bangsa Arab ya, dan dari nasabnya juga dekat dengan, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Sayyidina Osman bin Affan, yang dikenal sebagai orang yang masuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mendeklarasikan keislaman mereka pada masa-masa awal. Bahkan termasuk dalam Al-Asrah Al-Mubashirun ya. orang yang akan dikabarkan masuk ke dalam surga ada sepuluh orangnya, termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Osman bin Affan akhirnya nah, kemudian Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidina Utsman bin Affan pun menikah ya. eee, dan itu menjadi kebahagiaan ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah pernikahan antara keduanya yaitu Sayyidah e, Sayyidina bin Affan dan Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tekanan ya, kepada kaum muslimin kepada Rasulullah dan keluarganya tidak berkurang bahkan semakin berat semakin uh, menyakitkan. Gitu. Nah, sehingga kemudian uh, penentangan dan kebencian itu ya, uh, direspon oleh ya, Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam apalagi. Banyaknya intimidasi, ya kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan dialamatkan kepada kaum Muslimin ketika itu. Nah, ketika para sahabat merasakan semakin kuatnya ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habsyah. Nah, dan menurut Rasulullah SAW, ya, negeri Habsyah ketika itu ya, dipimpin oleh seorang raja yang adil. Ya, makanya mungkin kalau ada yang bertanya kenapa Rasulullah memilih negeri Habsyah yaitu Ethiopia menjadi tujuan hijrah pertama kaum muslimin ya. nah, maka salah satu alasannya adalah bahwa eh, Raja Habsyah ketika itu adalah eh, sosok yang diketahui oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu ya adalah raja yang adil dan memang terbukti ya dalam catatan sejarah bagaimana kemudian keberpihakan e, keadilan lah ya kalau katakan keadilan Raja Habsah ketika menghadapi e, provokasi ya dari kaum kafir Quraisy yang menghendaki agar kaum muslimin yang berhijrah ke Habsah ini diusir tidak diterima ya, di, dikembalikan ke kampungan ke kampung halaman mereka tetapi karena keadilan Raja Habsyah itu, ya, jadi informasi atau provokasi yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy yang ketiga itu diwakili dua orang ya, uh, yang pertama uh, Sena, uh, Amar bin Ash, ya, bin Ash ketika itu belum Islam, ya, diutus oleh Abu Sufyan untuk uh, memastikan uh, Raja yang menolak atau memperlakukan dengan buruk lah kaum muslimin tapi ternyata tidak bisa ya, dipanggil lah ya kaum muslimin ya, dikonfrontasi gitu kan ini kaum apa utusan kaum kamu bilang kamu begini gini gini ya. apa tanggapan kamu nah, kemudian nah, kan adil ya jadi nggak langsung oh dengar cerita gini gini langsung yo yo ya, ini salah tidak tapi dia dengarkan lalu kemudian di aduh ya, diadapkan. Ya, coba bantah ya nanti saya lihat di mana yang benar di antara kalian dan ternyata kemudian kaum muslimin yang mendapatkan simpati dari raja Habsyah ya. ketika itu duta uh, duta bisa apa namanya uh, sosok yang mewakili kaum muslimin untuk uh, berbicara di hadapan raja itu adalah uh, Uh, Sayyidina Ja'far bin Abdul Mutalib ya, yang merupakan paman Rasulullah SAW juga. Nah, dalam rombongan hijrah ke Habsyah ini termasuklah di dalamnya Sayyidina Osman bin Affan ya, yang ketika itu baru saja menikahi Sayyidah Ruqayyah. Ya. Maka pada, tak, maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian Yeah, hijrah hijrahlah ya rombongan pertama kaum muslimin ke negeri Habsyah berjumlah 12 orang laki-laki dan empat orang wanita dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi oleh istrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah uh, radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan mereka berdua merupakan rumah tangga pertama yang melakukan hijrah di jalan Allah semenjak Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Lut alaihi masalah. Ya. Di dalam catatan sejarah begitu, sejarah kenabian, sejarah keimanan, uh, pasangan, ya. Uh, pasangan yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa taala. Ya, menurut Rasulullah SAW setelah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Allah uh, Lut ya, alaihi salam kan dulu Nabi Allah Ibrahim ya boyong ya memboyong istrinya juga. Sampai ada kisah ditangkap oleh raja kan? uh, hijrah ke uh, negeri apa namanya? Babilonia ya. ya. Jadi hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ba ba Babilonia pindah lagi ya ke negeri lain ya, juga bawa bawa istri Nah, ketika mendapati ya, Sayyidina Osman bin Affan dan istrinya Sayyidah Ruqayyah yang masuk dalam rombongan hijrah, ya Rasulullah mengatakan, "Kalian, ya, kamu berdua adalah uh, rumah tangga pertama yang melakukan hijrah di jalan Allah semenjak Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah, Nabi Allah Luta'ihi Masalah." Nah, hijrah yang mereka lakukan berlangsung dengan selamat Meskipun orang-orang kafir sempat mengejar mereka hingga ke tepi pantai, ya. namun mereka sudah lebih dahulu berlayar ya ke negeri Habsyah dan di negeri tersebut ya, kaum muslimin ya, ya, hidup dengan aman dan mendapatkan perlindungan dari penguasa Habsyah. Meskipun berada di negeri asing, ya, ya mereka ya, Allah apa namanya mendapatkan ya, kenyamanan, keamanan lah ya dibandingkan ketika berada di muka yang penuh dengan intimidasi. Nah, di Habsyah, Sayyidina Osman bin Affan dan Sayyidah Ruqayyah yang merupakan pasangan eh, yang ikut ke dalam hijrah, eh, hijrah tersebut ya, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelahiran seorang putra mereka yang ber, yang diberi nama Abdullah. Jadi eh, boleh dikatakan ya, negeri Habsyah ya, atau Ethiopia ini ya, mendatangkan berkah juga gitu ya. karena di negeri itulah kemudian uh, cucu, ya, salah satu cucu Rasulullah SAW dari uh, Saidah Ruqayyah ya, yang merupakan istri dari Sinusman, Sinusman bin Affan ini hamil ya, dan melahirkan seorang putra yang bernama Diberi nama Abdullah, ya Abdullah. Nah, setelah sekian tahun para sahabat berada di negeri Habsyah dengan kehidupan yang tentram, ya, tanpa ada yang mengancam keimanan mereka. Ya, ya sebab kata pepatah, ya, hujan batu di negeri sendiri lebih baik ya, daripada hujan emas di negeri orang. Ya artinya tetap saja ya, naluri kerinduan ya, fitrah kerinduan kaum muslimin kepada kampung halaman mereka tetap ada ya, dan tetap uh, bersemayam dalam diri mereka karena ya di kampung halaman itu ya mereka meninggalkan kerabat saudara gitu, ya, orang tua ya, tanah kelahiran begitu ya, sehingga kemudian kerinduan itu ya, Menyebabkan mereka masih berharap untuk ya, bisa pulang ke kota Mekah ya, bergabung kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kerinduan mereka kepada kota Mekah ya, semakin membesar, semakin menggebu-gebu begitu. Ya, ketika ada informasi yang menyebutkan bahwa kondisi kaum muslimin sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, sehingga kemudian, ya, kalau dulu kan belum ada uh, alat telekomunikasi jarak jauh, ya, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, ya, untuk cek update statusnya, <laughs> belum ada televisi, radio, apa, sehingga kemudian, uh, ya, uh, apa namanya, informasi itu beredar ya dari kalangan para uh, pedagang, ya, kafilah dagang, pengembara, itu saja yang kadang-kadang ya informasinya juga tidak valid begitu. Ya, kadang-kadang mereka dapat info dari si A, si B begitu kan. Kemudian sampai di kota Habsyah disampaikan gitu kan. Sehingga eh, opini yang terbentuk di kalangan kaum muslimin ketika berada di Habsyah ketika itu ya setelah sekian lama berada di negeri Habsyah, mereka dengar kabar bahwa keadaan eh, kota Mekah lebih baik ketimbang sebelum mereka hijrah. Akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah al mukarramah termasuk juga Sayyidina Osman dan Sayyidina Ruqayyah yang kembali membawa putra mereka yaitu Abdullah. Namun berita tersebut ternyata dusta karena ternyata penduduk Mekah masih mengintimidasi kaum muslimin bahkan katanya ya lebih keras lagi begitu kan sampai pada puncaknya kemudian terjadilah hijrah yang kedua karena itu kemudian sebagian mereka ada yang mengurungkan niatnya sebagian lagi sebagian lainnya tetap pulang baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan meminta perlindungan dari sanak saudaranya di antara mereka yang tetap pulang adalah Sayyidina Osman bin Affan beserta dengan istrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah setibanya di Mekah, Sayyidah Ruqayyah segera menemui keluarganya untuk melepaskan kerinduan yang terpendam sekian lama. Dan ketika tiba di rumah Rasulullah SAW, dia mendapati kedua saudara perempuannya, yaitu Sayyidah Ummu, Kulsum dan juga Sayyidah Fatimah. Mereka kemudian saling berpelukan dengan iringan isak tangis bahagia dan kerinduan Lalu kemudian Sayyidah Ruqayyah yang bertanya kepada eh, kedua saudarinya itu, Sayyidah Ummu dan Sayyidah Fatimah, tentang eh, eh, keadaan Rasulullah dan juga eh, Sayyidah Khadijah ibunda mereka. Nah, dikabarkan bahwa Rasulullah Wasallam sedang, sedang sibuk, sibuk yang menyambut sahabat yang lain yang juga pulang dari Habsyah, namun ketika ditanya tentang Khadijah, tangisan mereka meledak kembali karena ternyata Saidah Khadijah telah meninggal dunia ketika Saidah Ruqayyah sedang berada di Habsyah tanpa dia ketahui. Jadi tadi ya karena informasi sistem informasi belum ada. Dan ini menjadi sebuah ujian tentunya ya. kesedihan yang luar biasa ketika mengetahui ibundanya ya, yang sangat dicintainya ya, meninggal ya dan belum sempat menyaksikan uh, cucu dari uh, pernikahannya dengan Sayyidina Usman bin Affan ya. yaitu uh, Said Abdullah ya tapi ya uh, itulah ya bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan juga takdir gitu. Ya tentu kita bisa bayangkan bagaimana uh, kesedihan ya yang sangat berat yang dirasakan oleh Sayyidah Ruqayyah ya. Tetapi sekali lagi sedikit pun Sayyidah Ruqayyah tidak menyalahkan tidak menyalahkan keadaan tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menyesali yaitu semua sebagai bagian dari resiko ya. e, menerima kebenaran ya, keislaman dari ya, e, apa para mulai apa dari ayahnya begitu tidak tidak membuat mereka menyesal mereka menerima itu semua dengan... Dengan ketabahan dan kepasaran... Kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Nah, sehingga kemudian... Inilah yang menjadi... Uh, keistimewaan... Ya. Keistimewaan yang mengangkat... Ya, derajat kemuliaan mereka... Di mata Allah subhanahu wa ta'ala... sisi Allah subhanahu wa ta'ala... Nah tidak lama kemudian... Setelah kembali ke kota Mekah... Ya, kaum muslimin pun mendapatkan seruan dan perintah hijrah ya, ke kota Madinah. Maka para sahabat pun satu persatu melakukan hijrah ke Madinah dan kembali Sayyidina Osman bin Affan ya bersama dengan Sayyidina Ruqayyah ditemani ditemani dan juga anaknya gitu ya. ya ikut hijrah ya, ke Madinah. Di mana kaum muhajirin yang berasal dari Mekah mendapatkan sambutan hangat dari saudara-saudara mereka yang telah beriman di kota Madinah. Nah kesedihan kembali melanda ya, pasangan ya, Sayyidina Usman dan Sayyidina Ruqayyah di mana putra mereka yang bernama Abdullah itu ya, satu hari diriwayatkan ya, dipatuk oleh seekor ayam jantan. Lalu dengan sebab itu, kemudian ya, Said Abdullah ini mening, apa, menderita sakit, dan akhirnya kemudian meninggal dunia pada usia enam tahun. Ya, cucu Rasulullah SAW dari garis Sin Osman bin Affan ini meninggal dunia pada usia enam tahun, ya, dengan sebab itu tadi ya, dipatok oleh seekor ayam jantan, ya. lalu kemudian menjalar kemana-mana. ya sehingga menyebabkan beliau meninggal. Nah, tidak lama kemudian, ya setelah putranya yang bernama Abdullah ini meninggal dunia, Sayyidah Ruqayyah ya radhiyallahu anha ternyata ya juga ditimpa sakit yang keras dan berkepanjangan, ya, bahasa orang sekarang sakit menahun ya. Maka kemudian ya bertepatan dengan saat itu ya eh, tahun kedua Hijriah, setelah hijrah, dua tahun setelah hijrah ke Madinah ya. ya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengumpulkan para sahabat untuk mencegat kafilah dagang ya, yang berujung kemudian terjadinya perang Badar yang sangat uh, bersejarah itu. Ya. Nah sebetulnya Sayyidina Osman bin Affan termasuk orang yang pertama yang ingin memenuhi ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah memerintahkan untuk mendampingi dan merawat putri yang sedang sakit keras. Jadi ketika itu Sayyidah Ruqayyah sedang sakit, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk mencegat kafilah dagangnya kaf, eh, kaum kafir Quraisy ya, karena eh, ya, sebagaimana diketahui bahwa banyak kaum muslimin yang tidak boleh membawa harta mereka nah, dan harta-harta mereka dikumpulkan oleh kaum kafir Quraisy untuk diperdagangkan. Dan itu diketahui oleh Rasulullah. Makanya kemudian Rasulullah mencegah. Ya, mengambil hak gitu ya, mengambil hak kaum muslimin Dan Syed Osman ingin turun. Ya, ingin saya ikut deh Rasulullah gabung. Tapi kemudian karena istrinya sedang sakit, ya, maka Syed dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan deh ya. ya. urusin aja istri kamu. Nah ini juga menjadi syarat bagi kita untuk ya, Uh, memuliakan istri kita, mendampingi istri kita, ya, terutama ketika mereka betul-betul membutuhkan pendamping. Ya. Arti membutuhkan kita. Ya. Jadi jangan uh, dengan alasan ini di jalan Allah ini hijrah ini dakwah ini ya. Gitu. Kemudian ternyata istri sakit, ya. lalu ditinggalkan. Nah. Rasulullah SAW sampai memberi dengan Syaikh Utsman, walaupun peristiwa itu penting, tapi jagalah istri kamu dari sakit. Saya ya, yang ketika itu sakit ya akhirnya mendapatkan perawatan pendampingan dari suaminya, Syaikh Osman bin Affan yang batal ya untuk pergi mendampingi Rasulullah bersama sahabat yang lain untuk menjaga kafilah dagang kafir Quraisy. Nah saat kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy Mekah dalam pertempuran yang dahsyat di perang Badar, ya, dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, ternyata ya Qadarullah ya Sayyidah Ruqayyah justru menghadapi sekaratul maut hingga kemudian menjemput ajalnya. Sayyidah Ruqayyah wafat ya, membawa riwayat hidup yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan tepat pada bulan Ramadan tanggal 17 dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW alaihi Oh maaf. E, tanggal tidak pasti ya, tapi kalau dihitung-hitung adalah dari mulai hijrah Rasulullah SAW alaihi e, wasallam ke Madinah ya. Jadi e, kemudian Sayyidah Ruqayyah itu wafat 17 bulan jaraknya. Jadi e, kan kita tahu ya perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kemudian Uh, jika dihitung-hitung mundur gitu kan, dari kemenangan Rasulullah SAW di Perang Badar ya, dengan ya, hijrah pertama beliau ya, itu 17 bulan, ya, setahun setengah ya, Jadi setahun setengah setelah uh, beliau berkumpul, yang merasakan berkumpul bersama dengan ayahandanya, ya. lalu kemudian ya, uh, ajal ya atau maut yang menyebut Saidah. Sayyidah Ruqayyah di bulan suci Ramadan. Ada pula yang meriwayatkan bahwa e, saat Zaid bin Harithah datang memberikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin di perang Badar, ketika itu jenazah Sayyidah Ruqayyah sedang dikubur oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Badar. jadi ada dua versi tadi ada yang mengatakan Rasulullah pulang tuh ya, sudah pulang dan kemudian mengumumkan ya kemenangan e, kaum muslimin di perang Badar. Dan ternyata kemudian beliau mendapati putrinya wafat. Ada yang mengatakan ee ya, Sayyidah Ruqayyah itu wafat ketika Rasulullah masih berada di Badar sehingga tidak sempat ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyaksikan pemulasaran jenazahnya ya, kemudian e, penyolatannya, e, pemandian, penyolatan. Ada juga penguburan mana yang benar ya Allah alam dan saya rasa itu tidak tidak menjadi hal yang begitu urgent ya untuk kita ya, ketahui lah. Tapi yang paling penting ada itu tadi ya catatan bahwa kita bisa bayangkan betapa Sayyidah Ruqayyah adalah sosok yang sangat penyabar, sangat sabar, sangat tabah menghadapi ujian keimanan ya, Uh, yang merupakan risalah dari ahi, ah, 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 ayah beliau, kecintaannya kepada Islam, ya, keberpihakannya kepada Allah dan Rasulnya begitu teruji, meskipun kemudian ya, beliau harus menderita. Ya. Menderita yang mengalami uh, intimidasi, ya, kemudian pelecehan, pelecehan dalam artian dia harus diceraikan, ya. kemudian hijrah ke Habsyah kemudian Hijrah ke Madinah dan kemudian terakhir-akhir harus merasakan kesedihan ya ketika mengetahui bundanya sudah meninggal dan tidak sempat, ya. nggak beliau tidak mengetahui, begitu tidak sempat hadir. Ini ya, kan menjadi catatan juga kita kan kalau kita punya orang tua kemudian wafat kita nggak 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 berada ya nggak berada di sisinya. Kalau masih sempat memandikan ya, atau menyolatkan minimal atau berada di liang lahat itu masih mending. Ya. Ini betul-betul tidak sekali Bahkan e, menyangka ibundanya masih hidup, tapi ternyata begitu sampai ayah di mana, oh, ayah lagi nyambut kaum muslimin. Ibu mana? Ibu sudah meninggal. Uh, meledak ya kesedihan. Tapi kemudian itu beliau uh, terima dengan ketabahan dan ketika menjelang uh, ajalnya juga ya, belum mendapati kenyataan putranya yang masih kecil yang ketika itu berusia 6 tahun lagi lucu lucunya ya lagi semangat semangatnya itu diajak bermain. Ya, kemudian uh, wafat ya karena sakit sehingga itu jadi pikiran juga mungkin kan ya. dan itulah menjadi jalan kewafatan Syedah Aruqaya radhiyallahu anha. Nah, apa di balik eh, hikmah di balik kisah ya, kehidupan Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha? Yang pertama ya, ada lima ini ya. Yang pertama beliau ya, lebih memilih keimanan meski beresiko ditinggal oleh orang yang tercinta. Dan itu adalah wujud Kuatnya iman yang tertanam dalam diri putri Rasulullah SAW. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya lebih dia pertahankan, lebih dia pilih. Ya, ketimbang kemudian harus tetap berada di sisi orang yang dicintainya, ya meskipun ketika itu ya uh, Utbah ya, adalah suaminya, uh, tentu besar kecintanya kepada Utbah sebagai suami, tetapi ketika berhadapan berbenturan dengan persoalan iman, ya. Ya, kan opsinya gitu. Kamu tetap Islam, ya, ikut agama bapak kamu atau eh, apa namanya tinggalkan ayah kamu ya. dengan opsi tadi. Kalau kamu tetap Islam, kamu kasih ceraikan. ya, atau kamu ya, tidak ceraikan, tetapi ya, jangan percaya apa yang dikatakan oleh bapakmu. Dan ternyata beliau lebih memilih ya untuk kemudian mempertahankan iman bukan gampang ini ya karena faktanya banyak juga orang yang kemudian tidak bisa atau lebih memilih pasangan gara-gara daripada iman gitu atau mengorbankan iman gara-gara pasangan ya karena kecantikannya ketampanannya dan dalam kutip mungkin kebaikannya ketika opsinya itu tadi ya kamu nikah dengan saya tetapi dengan syarat ya lepaskan keimanan kamu ikut keimanan saya gitu atau kita hidup masing-masing kita berpisah banyak orang yang nggak bisa itu mencinta ini perasaan cinta itu adalah ujian yang besar dan ternyata saya rukoya berhasil melampaui itu keimanan lebih ia ya, pilih daripada ya, itu tadi kecintaan. Kalau kata penyanyi dangdut kan lebih 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 enak sakit gigi ya, daripada sakit hati. ya, <laughs> karena sakit hati apalagi karena cinta itu bukan hal yang mudah. Banyak yang bunuh diri kan gara-gara persoalan cinta. Ini kan juga bukti ya tidak mudah. Rasulullah yang kedua hikmahnya adalah Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam tidak memaksakan pernikahan terhadap putri putrinya, tetapi menunggu tanda persetujuan dari mereka. Ya, ini bagian dari ketaatan ya Rasulullah s.a.w. kepada ketetapan ya, kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam syariat Islam ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Diharamkan ya, memaksa perempuan untuk uh, memilih ya, pasangan hidupnya. Jadi, diharamkan ya, bagi laki-laki mempusakai wanita dengan jalan paksa. Ini kan menggambarkan betapa Islam begitu menghormati hak kaum wanita, ya, menghargai uh, kebebasan ya, kaum wanita. Ini boleh dipaksa. Ya, kita cinta sama seseorang nih, laki-laki, nah, karena kekayaan, kekuasaan yang kita miliki, kita bisa memaksa orang tuanya ya, dengan keadaan kita bisa paksa ya, dia kemudian menikah dengan kita. Nah itu gak boleh. Atau orang tua ya. dengan kekuasaannya atau dengan keadaan ini bisa saja dia memaksa anaknya menikah dengan si ICB. nah, Apalagi di zaman sekarang ya. Ya, dunia yang eh, segalanya sudah ya, diukur dengan materi, ya, dengan fulus, <gitu> gitu. Ya, itu lebih ini lagi. Gitu. Tapi Rasulullah SAW, ya, dan ini menjadi sunnah bagi kita, ya, biarkanlah putri-putri kita ya, menentukan siapa pasangan hidup mereka. Tugas kita adalah memberikan arahan dan bimbingan. Ya bukan ayah nggak setuju yang sama dia nih, gitu, gitu. tapi ayah lihat, kayaknya ya, uh, pergaulan ya, suami calon suami kamu tuh orang siang kamu suka itu nggak bagus. Gitu. Ya dialog lah ya, untuk memberikan arahan tanpa ada tendensi untuk memaksa. Ya. Yang mau nikah anak kita yang akan menghadapi rumah tangga anak kita. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata anak kita salah pilih gitu, ya. Udah kita kasih arahan salah pilih. Ya, karena kita sudah uh, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan jadi persoalan bagi kita. Ya. Yang ketiga hikmahnya adalah ya, buah dari konsistensi yaitu keistiqomahan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun katakanlah harus kehilangan orang-orang yang dicintai adalah mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, jadi eh, ketika eh, Sayyidah Ruqayyah dicerai ya oleh suaminya ya, yang bernama Utbah, ya. Eh, yang karena dia tentu ya sangat cinta gitu. Nah, tapi karena ini adalah opsinya tentang iman maka kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menghormati menghargai pengorbanan itu jadi betul ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pelit <tid> tidak pelit dengan karunia tidak pelit dengan anugerah yang pelit itu manusia jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah apresiasi. Allah balas. Cuman kita yang kadang-kadang enggak -kadang ngeh. enggak ngeh, enggak, enggak, ya, enggak, kurang kurang sensitif ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghargai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kemudian itu adalah sebuah kebaikan yang besar. Ya. Seperti yang dirasakan oleh Sayyidah Rukayah. Maka kemudian dicerai dari uh, Uthbah, ya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, ya mendatangkan ibadahnya Sayyidina Utsman bin Affan yang jauh lebih baik daripada suaminya terdahulu. Yang keempat, eh, hikmahnya adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak dikecualikan dalam hal menghadapi rintangan, tantangan, ujian ya, yang semuanya berat ya demi mempertahankan keimanan. Jadi nggak ada istilahnya. Saya kan anak Nabi, beda dong tidak. Ya, mereka tetap harus bersabar, harus berikhtiar, ya, harus tabah ya, menghadapi berbagai goncangan keimanan. Jadi tidak karena dia anak Nabi, lalu kemudian ya, perlakuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala ujian yang Allah berikan kepada mereka berbeda. Bahkan kalau kita lihat lebih berat. Ya, lebih berat ujiannya. Ya, seperti apa yang dirasakan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ya, Umul Muminin, ya istri Rasulullah s.a.w. Ujiannya berat. Ya mungkin Islam menjadi ujian terberat. Ya. Dalam hidupnya. Karena kan sebelumnya, sebelum kedatangan Islam ya. Ya, bayangkan bisa bayangkan ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu dalam satu riwayat dikatakan Salah satu penyebab ya, uh, beliau meninggal adalah uh, boykot, ya, boykot yang dilakukan oleh kaum uh, kafir Quraisy kepada bani Hashim, ya, dan kekerabatannya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan cukup pasokan makanan. Ya, di boykot, ya, jadi uh, mereka yang nggak, nggak bisa beli makanan, gitu, sehingga harus ngemat-ngemat dapat makanan dikit-dikit dari sah sahabat keluarga-keluarga mereka. yang sembunyi-sembunyi ya memberikan makanan kepada kaum muslimin ya. sehingga kemudian bisa dibayangkan orang yang tadinya serba kecukupan kemudian harus sakit di akhir hidupnya karena kekurangan makanan. Nah, dan itu yang menimpa Sayyidah Khadijah Dan itu juga kemudian dirasakan oleh putri-putri beliau ya. Ujian ya keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malulah kita kalau kemudian ya, punya bapak kiai kemudian berbangga dan menganggap ya, <laughs> ya, ujian dari Allah itu enggak, enggak akan berat ya. Beda lah gitu ya, nah, tidak ada perbedaan. Anak nabi aja sama ya, bagian cuma anak kiai begitu. Dan yang terakhir ya hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari uh, kisah Syeda uh, Ruqayyah adalah betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya hingga meminta sin Osman bin Affan untuk menemani istri yang sedang sakit keras daripada ikut berperang di lembah Badar. Nah, jadi udah dah uh, kamu jaga istri kamu. Ini satu sisi ya uh, meskipun ini merupakan eh, apa namanya syariat umum ya. ya siapa saja begitu ya tidak hanya Osman sebetulnya kalau memang istri sedang sakit ya udah nggak usah pergi tetap eh, urusi aja istri diri, gitu, ya. sampai sembuh ya di satu sisi ya kita melihat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai keluarganya begitu aware dan care ya, bahkan ketika putrinya sakit ya, ya suaminya dilarang untuk pergi Berjihad dulu ya urusi suami ya. urusi ini istri kamu yang merupakan anak saya jadi ada dua sisi ya yang kita bisa lihat dan dua-duanya tidak masalah ya. mungkin kita berpikir oh Rasulullah begitu karena ide anaknya enggak ya, itu bukti kebaikan bahwa beliau mencintai menghormati menghargai keluarganya nah itu kan nah, inilah yang kemudian juga harus menjadi uh, bagian dari ahlak kita kepada keluarga kita Ya, miris kadang-kadang ya dengan laporan ada suami warawiri ya kesana kemari dalam tanda kutip alasannya dakwah kemudian meninggalkan anak istrinya tanpa ya, diketahui nasib dan kejelasannya ya, bahkan ada yang sampai istri harus ngutang sana sini ya, karena suami nggak ninggalin apa-apa dengan alasan ya, lagi dakwah misalnya dengan alasan lagi kurjufi sebilla nah, ini nggak boleh terjadi ya, ya, kalaupun akan meninggalkan mereka ya, satu yang mereka harus ridho yang kedua ya pastikan apa yang kemudian mereka butuhkan tercukupi jangan sampai suami pergi istri kemudian ngemis-ngemis nah, ini kan jadi aneh ya nah, gimana kita akan menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kemudian itu prakteknya demikian sahabat terima yang dirahmati Allah yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin jiwa melindur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.